gambaran nggak siapa yang dipilih nanti? Belum, mana gambaran siapa yang dipilih. Kira-kira kriteria seperti apa pilih-pilihnya? Nanti apa yang dipilih? Ya, bisa makin maju ke Indonesia kan, tapi ya nggak tahu juga sih gimana, tapi yang penting untuk Indonesia. Semoga nggak grogi ya, soalnya dari sekolah kan juga ada pemilihan OSIS, mirip-mirip ya pemilihannya, tapi ini tuh sekolah yang sekarang tuh Indonesia. Ya pokoknya yang kayak bertanggung jawab, pemimpin, habis itu juga nggak mementingkan diri sendiri. Insya Allah paham kan, nanti ada apa, akan ada apa namanya, sosialisasi ya, kayak pemimpinnya nanti akan diarahin kemana-mana ya, jadi mungkin insya Allah paham. Harus memahamkan bahwa pemilih itu penting, karena dalam pemilu itu kan kita akan memilih wakil-wakil kita yang akan menjadi representasi kita di baik DPR maupun di eksekutif. Yang kedua, itu harus kita sampaikan yang akan dipilih tahun 2024 ini siapa, mulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian nanti ada 5 jenis surat suara. Nah, 5 jenis surat suara ini seperti apa? Proses pemilihannya seperti apa? Cara mencoblos seperti apa? Ini yang saya kira perlu disampaikan sama pemilih pemula. Itu untuk umur berapa sih bisa menggunakan hak suaranya, Ketua? Umur 17 tahun, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 sudah bisa memilih. Dengan catatan sudah terdaftar di daftar pemilih. Jadi syarat jadi pemilih itu warga negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun pada saat hari pemilihan. Artinya pemilih pemula ini kalau sekarang masih belum umur 17, tetapi nanti berumur 17 di tanggal 14 Februari tahun 2024, itu sudah punya hak untuk memilih.